Hehehehe. Wow, bisa duduk di MCPE, bisa merangkak juga, juga bisa tiduran, coy. Oke, what's up, bro? Kembali lagi dengan Kyo di channel Kyo yang sangat tampan ini. Jadi kali ini saya akan memberikan 10 add-on survival kepada kalian. Kobe. Pastinya survival MCPA 1.17 sampai 1.18, coy. Good job. Ya, di video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin. Add-onnya baru sampai 5. Bruh. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan sampai add-on 10. Yeah. Bang, kenapa di dua videoin, Bang? Ya, karena gak sempet. Kalau satu video gak sempet saya, coy. Jadi kelamaan upload ya, kalian bosen juga nunggunya gitu ya kan? Walah, alasan lu, Bang. Tolong. Karena kalian baik, ayo tembusin 1000 like di video kali ini. 100 like aja cukup ya guys ya. Oke lah, ayo like video ini sampai 100 like, coy. Yang kagak like parah sih. Kita sudah di addon ke-6 namanya Fire Is by Crazy Rap, ada behaviornya juga. Nah ini, oke, kita langsung coba add-onnya, coy. Oke, jadi add-on ini adalah add-on requestan dari subscriber kita yang bernama gak tahu siapa, lupa. Yang merasa request add-on ini ketik aja di kolom komentar gitu, coy. Jadi add-on ini adalah add-on pedang api. Pedang api ya, pedang api. Kita coba lihat di sini pedangnya. Nah inilah pedangnya, Fire Sword plus 12 attack damage. Saya tambahin bonus juga, ada pedang esnya juga, coy. Oke, kita coba ambil dulu mobnya. Kita ambil apa ya? Bentar, saya mau cari dulu. Nah ini aja lah, kuda aja. Kita coba testimoni menggunakan kuda. Nah inilah tampilan dari pedang esnya, coy. Nah ini adalah pedang es dan ini pedang api yang requestan kalian. Dan saya tambahin, bukan saya sih, dari MCPDL-nya juga. Ya ini ada pedang api dan pedang es gitu. Oke, kita coba spawn kuda di sini. Boom, 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 boom. Apakah OP pedangnya? Ya pastinya OP lah. Kita coba di sini. Boom, boom. Wah, dua hit. Boom, boom. Kita coba pedang api. Boom, boom. Wah, dua hit semua. Kalau ke kuda dua hit semua, coy. Nah, seperti itu. Mati kau. OP OP juga ini pedangnya, coy. Dan untuk cara craftingnya kalian bisa cek aja ke MCPDL, coy. Atau ke link YouTube-nya ya, saya lupa. Dan ini saya dapatkan gak tahu dari MCPDL, gak tahu dari YouTube. Kalian cek aja linknya di deskripsi, coy. Ada ocelot satu hit. Oh, selain kuda satu hit, hewan kecil itu cuma satu hit memakai pedang ini. So, jadi itu aja untuk addon ke-6. Kita langsung saja lanjut ke addon ke-7, coy. Kita sudah di addon ke-7 namanya Smartphones Add-on. Change the theme, change the weather, get effect, play music and more. And also just in the flame on your hand. Wow. Ada behaviornya juga, coy. Ya, ini sama aja seperti biasa. Kita langsung coba addon-nya, guys. Oke, kita sudah di dalam gamenya seperti biasa. Dan ini gak ada yang request addon ini sih, tapi menurutku addon ini sangat akan mempermudah survival kalian. Dan untuk cara mengcrafting HP-nya kalian cek aja di MCPDL, linknya aku kasih di kolom deskripsi ya guys ya. Oke, kita coba langsung ke inventory yang di kreatif. Nah di sini banyak banget model dari HP-nya gitu, tapi ya fungsinya sama-sama aja, tapi warnanya, cuma warnanya yang beda, coy. Apa fungsinya, Bang? Apakah fungsinya menelpon mantan yang sudah mempunyai... Aduh, enggak, guys. Fungsinya ya tadi seperti saya yang sebutin pertama itu. Fungsinya merubah cuaca, merubah siang malam, mendapatkan efek. Ya, kita coba aja daripada kebanyakan bacot. Aduh.
Oke, kita coba HP warna pink. Nah, kayak gitu coy. Untuk cara ininya kalian seperti ini aja, tekan di layar lama. Nah, otomatis kalian akan ke tampilan HP-nya seperti ini. Di sini ada ini apa sih? Ini apa weh? Aku lupa. Yang tahu bisa komen ya guys ya. Yang menu pertama ini untuk apa sih? Aku lupa. Nah, ini ada menu ganti siang dan malam, sore, pagi. Ya sama aja. Kita coba ke malam. Boom. Nah, ini tombol kembalinya di sini, guys. Agak enggak terlihat ini tombol kembalinya. Nah, ini kita sudah malam. Kita rubah lagi ke siang. Oke. Kita rubah lagi ke sore. Sore atau pagi ini, guys. Ya, pagi ini, pagi, coy. Oke. Kita ke siangin aja. Kita langsung coba. Ini ada cuaca. Ini adalah cuaca cerah. Ini cuaca hujan ya guys ya. Ini hujan biasa. Dan ini adalah hujan petir. Kalian bisa lihat di sini. Hujannya deras banget guys. Kita langsung cerahin aja lah. Nah oke, kita akan menjadi cerah kembali. Ini sangat mempermudah survival kalian coy. Kita coba ke menu terakhir, ini adalah poison. Ini akan mempermudah sekali kalau kalian survival gitu coy. Ada nyawa. Nah, di sini ada regeneration 6. Sangat keren juga. Terus ada ini apa? Speed. Wow, speed coy. Kalian bisa lihat, wow, seperti cheater. Larinya seperti cheater coy. Oke, kita coba lagi poison. Nah, ini. Wow, ada jam bus. Kita lihat. Boom. Wah, tinggi sekali. Udah cepat, tinggi pula. Aduh, seperti cheater ini, coy. Oke, kita coba lagi poison. Wow, mempercepat mining. Mempercepat mining ini haste 6 tuh kan. Kita coba lagi yang terakhir. Ini mode apa sih? Nah, ini Night Vision 6. Oke, mungkin itu aja untuk add-on ke-7. Kita langsung coba ke add-on 8 coy. Gas. Nah, di add-on ke-8 namanya More Body Action, compatible with multiplayer, no experiment option needed. 1.16, tapi di 1.17 sama 1.18 masih tetap aman coy. Mau beta mau official masih bisa. By Zero versi 1.10 ada behaviornya juga seperti biasa. Ini sama aja, kita langsung coba add-onnya coy. Oke ya, jadi add-on ini merupakan requestan dari teman kita, yaitu subscriber kita, yang merasa request add-on duduk bang katanya, dan add-on tidur bang. Kalian bisa ketik di kolom komentar ya siapa yang request addon ini. Ya kita langsung coba ke cara duduknya gimana bang. Ya kalian cara duduknya tinggal arahin kamera ke bawah lalu jongkok seperti ini. Nah ini kita sudah duduk coy. Salah, bentar. Kita arahin ke bawah langsung jongkok. Nah oke, kita sudah duduk ini coy. Nah, saya lagi duduk ya guys ya. Dan ini kalau lagi duduk kita bisa merangkak. Caranya kalian maju aja. Nah, kita sudah merangkak guys. Kayak oh anjir. Kita ini lagi merangkak coy. Ya kita bisa melewati satu blok loh. Kita coba blok di depan apakah bisa. Pastinya bisa lah. Kita coba masuk dalam satu blok coy. Aduh. Nah oke, ini satu blok. Susah banget anjir. Nah oke, kita bisa masuk satu blok coy. Widih, kurang keren apalagi coba. Noh, kita bisa masuk satu blok gitu kan. Wah, sangat keren sekali. Kita coba lagi masuk satu blok coy. Nah kita coba ini. Nah seperti ini. Dan iya, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Kita masuk dalam satu blok coy. Kurang keren apa ini anjir. Nice.
kita langsung coba cara tidurnya, Bang. Cara tidurnya gimana? Oh iya, untuk dari tidur seperti ini kalian tinggal klik jongkok aja. Dari duduk untuk berdiri kalian tinggal klik jongkok lagi aja, coy. Dan Bang, gimana untuk cara tidurnya, Bang? Kalian tinggal alahin aja kamera ke atas seperti ini, lalu klik jongkok. Nah, ada kan ada you lay down, ada tulisan you lay down. Ini kita sudah berbaring, coy. Nah, kita sudah tidur. Kita tidur di mana ini, guys? Aduh, tapi ini add-on sangat keren sih, asli, coy. Ini add-on sangat keren, anjay. Oke lah, mungkin itu aja untuk add-on ke-8. Jadi add-on ini adalah add-on duduk dan tidur, coy. Oke, kalau kalian suka jangan lupa subscribe lah. Oke, kita langsung saja lanjut ke add-on 9, coy. Kita sudah di add-on 9, namanya More Roads. This add more roads to the game. Ada BH Pure dan Resource Pack-nya juga, tapi ya sama aja. Kita langsung coba add-on-nya, coy. Oke, kita sudah di dalam game Minecraft-nya seperti biasa. Dan di add-on ini juga ada yang request kemarin, Bang. Iron Roads, Bang. Nih, saya kasih, bukan kasih sih, saya showcase dan berikan kepada kalian Iron Roads. Nah, inilah Iron Roads item dan End Roads item. Nah, ini juga akan bisa di crafting menjadi bahan-bahan yang pastinya keren seperti ini, coy. Seperti End Road ini. Nah, seperti ini. Untuk cara mendapatkan Iron Road dan End Road juga mengcrafting bahan mengcrafting alat seperti ininya, kalian bisa cek aja di MCPDL, coy. Di sana lengkap banget, udah jelas banget. Dan ini bagus banget sih, bisa membuat beginian, tuh kan. Wah, keren banget, coy. Ada iron rod juga, ada batang besi, gak cuma batang kayu gitu ya kan. Kalian bosen dengan batang kayu, ada batang besi, coy. Dan yang request bisa ketik di komen. Oke, makasih, Bang. Oke lah. Kalian bisa lihat di sini, dan ini masih banyak bisa kalian crafting, banyak banget selain Android ini. Kalian bisa banyak, kalian cek aja di MCPDL. Di sana pokoknya lengkap banget. Kenapa nggak di video ini, Bang? Kenapa harus ke MCPDL? Ya, seenggaknya kita menghargai pembuat add-onnya gitu, coy. Dan kalian cek aja di MCPDL, di sana udah lengkap dan di lengkap pokoknya. Oke, kita langsung lanjut ke add-on 10, coy. Kita sudah di add-on terakhir, namanya Rick Sword 50 plus Unico and Powerful Sword for you by SR Rick Royal. Ada BH Pure-nya juga. Ya, ini sama aja seperti biasa. Kita langsung coba add-on-nya, coy. Oke, kita sudah di dalam game Minecraft-nya seperti biasa. Jadi add-on ini juga adalah requestan dari subscriber kita, yaitu gak tahu siapa namanya, saya lupa. Kalian bisa yang merasa merequest add-on ini ketik di komen ya, guys, ya. Oke, jadi addon ini memberikan kalian sword plus. Nah, seperti ini. Dan Bang, sword keren, Bang. Pedang keren, pedang plus gitu yang keren, yang OP. Nah, inilah addon yang tepat dan bagus gitu ya kan. Ada pedang pelangi juga loh. Dan masih banyak lagi. Saya gak akan bisa mencoba semuanya, kalian coba aja semuanya. Dan untuk cara mengcrafting pedang-pedangnya, kalian cek aja di MCPDL, coy. Di sana udah lengkap banget cara mengcrafting pedang-pedang semuanya gitu, coy. Oke, kita coba ambil mob, ambil apa dulu ya? Kita coba panda aja lah. Panda, kamu harus jadi korban, panda. Oke, dan Bang, apakah addon ini OP? Ya, pastinya OP banget lah, coy. Namanya juga. Nah, kan ada efeknya juga loh. Setiap pedang mempunyai efek yang sangat-sangat keren gitu, coy. Wow. Oke lah, kita coba pedang. Kita spawn dulu pandanya di sini. Spawn pandanya, coy. Oke. Oke, bentar. Apakah pedang ini OP? Ya, pastinya OP sih.
Nah, kita coba dulu Rainbow Sword. Boom, 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 boom. Oh, dua kali hit ini, coy. Dua kali hit. Oke, lumayan. Ini ada Golem Sword, ada Epic Slowness dan Strength. Kita coba ini, boom. Wah, satu hit, coy. Satu hit tuh kan. Kita coba di sini ada Play Sword. Kita coba, boom, boom, boom. Wah, tiga hit ini. Nggak terlalu OP ini, coy. Lanjut ada Minor Sword. Wow. Boom, 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 boom. Aja, satu hit semua, coy. Ada End Sword. Boom, 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 boom. Anjir, jadi ini kita. Boom, 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 boom. Ada skeleton. Boom, 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 boom. Mati kau. Oke, kita jadi ini, guys, jadi pembunuh. Aduh, parah. Oke, mungkin itu aja untuk addon ke-10. Dan bagi kalian yang requestan addonnya belum tershowcase, kalian tunggu aja. Jangan berkecil hati, coy. Karena ya tunggu aja, nanti saya akan upload addon requestan kalian gitu, coy. Oke, itulah addon 10 survival, maksudnya 10 addon survival buat MCPE kalian yang akan mempermudah dan itu adalah requestan dari teman-teman kita, subscriber kita. Dan mau kalian yang mau request add-on survival atau ya add-on MCPE kalian, ketik aja di kolom komentar. Dan jangan lupa komennya di video terbaru agar saya cepat memberikan add-onnya kepada kalian. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, coy.